14 kişi galiba konuşmak üzere söz almak istemiş. Mümkünse de kısıtlamayalım. Evet, önemli bir dönemeçten, virajdan geçiyoruz. Benim bugün amacım, niye bu noktadayız? Milli aralar kulüpler için, kulüp yöneticileri için en keyifli anlardır. Hele bir galibiyetle milli araya girdiyseniz. En son isteyeceğimiz bu tip bir süreçte bu konularla ilgili mesaimizi neredeyse %100'ünü harcamak. Güzel bir derbi galibiyetiyle milli araya girdik ama aslında hiçbir şey güzel değil. Klub kaya raya asal Turki Fenerbahçe Opet dikabarkan siap memboyong Megawati Hangestri dari Red Sparks yang sudah dipastikan gagal melaju ke final V-League 2023/2024. Sebagaimana diketahui di babak playoff, Megawati Hangestri dan kawan-kawan tumbang atas Pink Speeders dengan agregat 2-1. Meski demikian, sejumlah klub Asia dan Eropa dikabarkan kepincut dengan Megawati Hangestri yang berhasil mengantarkan Red Sparks tembus babak playoff di musim perdananya. Salah satu klub yang dikabarkan berminat pada Mega adalah klub kaya raya asal Turki Fenerbahçe Opet. Pernyataan yang mengejutkan dilontarkan oleh Presiden Fenerbahçe Opet Ali Kop. Ia disebut-sebut tertarik dengan Megawati Hangestri. Hal itu kemudian menimbulkan spekulasi dan diskusi hangat di kalangan para penggemar voli. Megawati dengan penampilannya yang gemilang telah membawa timnya Red Sparks menuju babak semifinal Liga Voli Putri Korea, menunjukkan kemampuan dan potensi yang luar biasa dalam olahraga ini. Pencapaiannya yang mengesankan telah menarik perhatian banyak pihak termasuk Presiden Fenerbahçe Opet. Ketertarikan ini tidak hanya mencerminkan strategi jangka pendek klub untuk memperkuat skuad mereka, tetapi juga visi mereka untuk membangun fondasi yang kuat untuk masa depan dengan mengontrak pemain berbakat seperti Megawati Hangestri. Fenerbahçe Opet berharap dapat mempertahankan dominasinya dalam ketatnya persaingan di kompetisi Liga Voli Turki. "Dia merupakan pemain yang menarik perhatian kami," kata Ali Kop. Ia tampaknya melihat potensi besar dalam diri Megawati Hangestri dan siap untuk memberinya kesempatan bergabung dengan Fenerbahçe Opet. Kemampuan dan kontribusi Megawati dalam membawa Red Sparks menuju babak semifinal Liga Voli Putri Korea menarik perhatian banyak pihak. Megawati bisa menjadi pilihan yang tepat bagi Fenerbahçe Opet. Salah satu alasan utama klub kaya raya ini cocok untuk Mega adalah karena opsi andalan mereka Meryem Boz telah mendekati masa pensiun dan usianya yang sudah mencapai 34 tahun. Dengan demikian, klub ini perlu mencari pengganti yang tak kalah tangguh dan berpotensi untuk menjadi senjata baru bagi klub tersebut. Megawati Hangestri dianggap sebagai kandidat yang pas. Namun keputusan akhir kelanjutan kontrak Megawati dengan Red Sparks belum pasti. Kontraknya di tim tersebut dijadwalkan berakhir pada bulan April, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai perpanjangan kontrak tersebut. Sebagai bentuk komitmen yang serius memboyong pevoli berhijab asal Indonesia itu, Ali Kok dikabarkan siap untuk membayar 3 kali lipat dari nilai kontrak Megawati di Red Sparks selama 1 musim. Itu juga menandakan ambisi Fenerbahçe Opet untuk memperkuat skuad mereka dengan pemain berkualitas dan berpotensi seperti Megawati. Tentu tawaran-tawaran semacam ini akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Mega. Terlebih jika memang kontraknya Megawati Hangestri dengan Red Sparks tidak diperpanjang. Apabila rumor Mega ke Turki ini benar, maka itu akan keuntungan tersendiri bagi Mega untuk ditempa di salah satu liga voli yang paling disegani di dunia. Apalagi Fenerbahçe Opet juga tengah mempersiapkan generasi baru dan ini menjadi peluang bagi Megawati Hangestri untuk melejit lebih tinggi. Ibunda Giovanni, Gia, Milana kebingungan mendapat cecaran pertanyaan seputar Megawati Hangestri, Pertiwi, dan masa depannya bersama Red Sparks.
Dia dan Mega tak hanya menjadi tandem lapangan saat membela Red Sparks, keduanya juga akrab di luar lapangan. Ibunda Gia pun beberapa kali terlihat bersama kedua pemain yang membawa Red Sparks kembali merasakan playoff pada musim ini. Lantaran kedekatan hubungan tersebut, Ibunda Gia mengaku mendapat banyak pertanyaan soal Megawati dan kelanjutan karirnya di Korea. Gina Milana yang mengaku tak tahu menahu perihal kontrak Megawati pun bingung dengan pesan-pesan yang menanyakan bintang timnas voli Indonesia tersebut. Kebingungan Gina disampaikan dalam unggahan Insta Story terbaru. Gina mengungkap banyak mendapat pesan yang berulang-ulang soal musim kompetisi mendatang. Kami belum tahu rencana untuk musim depan, tulis Gina. Segala pertanyaan soal Mega seharusnya ditanya langsung ke dia karena saya pikir Dai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pribadi. Bukan saya, mungkin saya menjadi ibunya di Korea, tetapi tetap saya bukan ibu aslinya, lanjut Gina lagi dengan menampilkan emoji. Dalam unggahan yang sama, Gina juga menjelaskan dirinya akan pulang ke Amerika Serikat sementara Gia ke Italia. Gina berharap bisa datang ke Indonesia dalam rangkaian laga eksibisi voli antara Red Sparks dan Timnas Voli Putri Indonesia. Masa depan Mega mendapat sorotan netizen karena Putri Jember itu mengunggah foto dengan pesan perpisahan setelah Red Sparks kalah dari Pink Spiders pada babak playoff Liga Voli Korea. Seiring berakhirnya kiprah di semifinal playoff Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024, Red Sparks mulai ditinggal oleh pilar pentingnya. Terkini, Giovanni Milana alias Gia yang tak sungkan mengucapkan salam perpisahan untuk tim berjuluk Red Force tersebut. Outside hitter asal Amerika Serikat tersebut menjadi salah satu tumpuan penting Red Sparks dalam mengarungi kompetisi musim ini. Bersama pemain Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi, dia menghadirkan sebuah kombinasi dengan sebutan duo meriam kembar. Keganasan tersebut mampu membawa Red Sparks menuntaskan penantian 7 musim untuk melaju ke babak playoff. Akan tetapi Gia gagal mengantarkan tim besutan Ko Hee-jin itu untuk melaju lebih jauh di fase playoff Liga Voli Korea tahun 2023 sampai tahun 2024. Lolos sebagai peringkat ketiga klasemen akhir, langkah Red Sparks terhenti di tangan Incheon Hankook Live Pink Spiders. Dari 3 pertandingan yang digelar, Red Sparks hanya berhasil mengalahkan tim asal Incheon itu sebanyak 1 kali. Seiring berakhirnya kiprah di babak playoff, nada perpisahan dilontarkan Gia untuk Red Sparks melalui unggahan di akun Instagramnya. Dalam keterangan yang dituliskan, dia merasa pencapaian musim ini bersama Red Sparks telah mengubah hidupnya sebagai seorang pemain voli. Keluarga Red Sparks yang terhormat, Anda mengubah hidup saya, tulis Gia dalam akun Instagramnya. Kepada setiap gadis yang bermain dengan saya menyaksikan Anda masing-masing melakukan apa yang saya pikir mustahil dalam olahraga sektor putri ini. Cara kami menjalani latihan fisik dan situasi stres bersama-sama musim ini sungguh luar biasa. Meskipun saya menangis seperti bayi hampir setiap hari selama 2 bulan, Anda semua seperti tentara. Berjuang setiap saat setiap hari, saya tidak akan pernah melupakan kekuatan, semangat, dan dukungan Anda. Kalian semua ada di sana, siap menghibur saya dengan mata penuh empati dan hati penuh kasih, tambahnya. Sebelum dia, Megawati terlebih dulu mengutarakan salam perpisahan kepada Red Sparks juga melalui akun Instagramnya. Pemain asal Jember,